Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini aku mau berbagi beauty tips lagi nih. Masker alami yang dapat menghilangkan peruntusan, jerawat, dan membantu mencerahkan kulit wajah, menghilangkan kantung mata, menghilangkan komedo. Mau tahu caranya gimana? Tonton video aku sampai habis ya. Dan pastikan kalian udah subscribe channel aku dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk masker yang pertama yaitu masker susu, caranya mudah banget dan ini cuman pakai susu Denkau dan air mawar. Caranya kalian ambil secukupnya aja susu Denkau karena pakainya cuman sekali pakai ya. Kemudian tambahkan air mawar secukupnya, lalu aduk sampai menjadi pasta seperti ini, jangan terlalu cair juga. Untuk cara pemakaiannya, seperti biasa, cuci bersih wajah kalian terlebih dahulu, kemudian keringkan, lalu olesi menggunakan masker secara merata, lalu diamkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit, mukanya akan menjadi kencang karena maskernya tuh kering. Kemudian bilas menggunakan air hangat dan jangan lupa pakai sabun cuci muka kalian. Gunakan secara rutin 2-3 kali dalam seminggu untuk hasil yang lebih maksimal. Untuk manfaat masker ini yaitu dapat mencerahkan kulit wajah, menghaluskan kulit, mengatasi kulit kering, dan mencegah penuaan dini. Lanjut masker yang kedua, yaitu ini cuman pakai satu bahan aja, gampang banget cara buatnya, yaitu pakai tomat. Ambil tomat sebagian, gak usah terlalu banyak karena buatnya ini cuman sekali pakai aja. Kemudian haluskan. Untuk pemakaiannya sama, cuci bersih wajah kalian terlebih dahulu, lalu keringkan. Kemudian olesi menggunakan masker tomat secara merata dan tunggu kurang lebih selama 10-15 menit. Baru dibilas menggunakan air hangat, jangan lupa pakai sabun cuci muka kalian ya. Masker ini di wajah aku tuh ampuh banget, pas itu aku lagi beruntusan gitu. Terus aku rutin pakai masker tomat ini, cuman tomat doang. Lakuin setiap malam, pokoknya rutin tiap hari sekali aja. Boleh malam, boleh pagi hari sebelum beraktivitas. Jerawatnya tuh nggak langsung sembuh sih, enggak. Cuman kayak lebih cepet sembuhnya gitu. Selain dapat mengatasi jerawat dan beruntusan, masker tomat ini juga mampu menyamarkan kantong mata. Kemudian mengecilkan pori-pori, menghilangkan komedo. Lakukan secara rutin 2-3 kali dalam seminggu untuk hasil yang lebih maksimal. Oke guys, selamat mencoba. Semoga video-video yang aku share dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel aku supaya lebih berkembang dengan cara like, comment, share ke teman-teman kalian video aku atau ke sosial media kalian. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, bye-bye.